Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Cergas di Didik TV KPM bersama dengan Kak Elly Arifin di sini. Semestinya Kak Elly akan sama-sama buat senaman dengan murid-murid yang menonton sekarang ini. Hari ini apakah senaman yang akan kita lakukan? Iaitu senaman kekuatan otot anggota atas badan. Apakah senamannya? Sebelum itu kita berkenalan dulu dengan guru kita. Cikgu Ismadi ni memang sangat orang kata hebatlah dalam senaman-senaman ni. Insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Yang penting continuous. Ya, kita berterusan. Konsisten juga. Ya, konsisten betul. Betul. Cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan senaman apa tadi? Senaman kekuatan otot bahagian anggota atas badan. Okey. Baik. Yang mana dia melibatkan otot dada yang kita panggil sebagai pectoralis major. Okey. Murid-murid, kita panggil deltoid di tepi sini, bicep, tricep, apa saja anggota otot yang terlibat di antara kepala sehingga ke pusat, kita panggil sebagai anggota atas badan. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan tersebut. Harapnya murid-murid dah bersedia untuk kita melakukan senaman kekuatan otot bahagian atas badan. Ya. Panjang betul tajuk ni. Ya. Macam tersasul tapi yang penting fokus. Baiklah murid-murid, bagi expert keselamatan untuk senaman kecergasan kekuatan otot anggota atas badan, yang pertama kena kenal pasti kawasan dan juga situasi di mana kita ingin melakukan senaman, supaya ia berada dalam keadaan yang selamat dan jauh daripada bahaya. Jadi kita nak lakukan senaman pemanasan badan dulu, cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Sebelum kita teruskan kepada aktiviti kita, kita buat dulu untuk sesi pemanasan badan. Tujuan kita nak tingkatkan rentak jantung kita supaya pengaliran darah kepada tubuh badan kita ini lebih efisien. Baik. Baik. Aktiviti pertama yang kita akan buat ialah jumping jack sebanyak 15 kali. Okey. Kita buat dululah. Boleh? Baik murid-murid, kita mulakan dalam kiraan 15 kali. Sedia? 1, 2, mula. Boleh, eh? Tiga belas, 14, 15. Okey. Ada rasa perbezaan tak? Ada, cikgu. Terasa kat kaki. Oh, ya ke? Betul ke tu? Betul, betul. Sebab kita banyak buat aktiviti kat bahagian kaki tadi. Okey, baik, eh? Baik, untuk aktiviti ataupun sesi regangan badan pula, kita fokus kepada otot-otot di bahagian atas badan. Baik. Okey. Jadi yang pertama, kita fokus kepada otot leher kita. Okey. Okey. Baik, pertamanya kita tarik tangan kanan, kita tarik di sebelah kiri kepala dan tarik rapat dengan kiraan 10. Okey, sedia, eh? Okey. Mula. Sembilan, 10. Okey, tukar sebelah kiri. Tarik. Terlelaplah cikgu. Terlelap ya. Sedap sangat. Okey, toleh di sebelah kanan. 9, 10. Okey, sebelah kiri. Okey, ini penting, eh, kena buat betul-betul. Dia bukan setakat detak je. Biar rasa otot-otot leher, cikgu. 9, 10. Senyap-senyap je. Okey, fokus. Macam ni, saya suka murid-murid kita fokus. Saya harap murid-murid di rumah pun juga fokus. Baik, untuk aktiviti yang pertama, bagi aras rendah kekuatan otot anggota atas badan, okey, yang pertamanya kita panggil sebagai arm raise. Arm raise maksudnya arm tu tanganlah kan. Okey, jadi dalam keadaan berdiri, murid-murid boleh buat dalam keadaan duduk juga, eh. Dalam keadaan duduk di sofa pun boleh, sebab kita fokus hanya atas badan. Anggota atas badan. Jadi okey, berdiri macam kami sekarang sedang berdiri, kita berdiri, eh. Okey, tangan dibawa ke atas ni. Okey, turun ke bawah dan bawa naik ke atas. Okey,
kita fokus kepada kekuatan otot eh. Bila okay. kita fokus pada kekuatan otot, beban apa itu kekuatan otot? Ialah kemampuan otot, sekumpulan otot mengatasi rintangan ataupun beban. Okey, jadi macam Eli ada bola. Okey, Cikgu Kamil ada dumbbell, boleh gunakan. Oh, okay. Sesuai dengan bentuk saiz. Saya rasa dah boleh ambil kot. Dah boleh ambil kot. Cikgu. Okey, murid-murid di rumah kan. Baik, kita akan lakukan exercise ni. Okey, okay. Dalam kiraan 15 kali. Boleh eh? Boleh. Boleh eh? Jadi angkat je cikgu ya. Okay. Saya buat kosong eh. Okey, kita mula daripada bawah. Okey, fokus. Jadi, 1, 2, mula. Angkat. Turun. Angkat. Nampak macam simple je kan? Mm-mm. Tapi sebenarnya otot kita sedang berfungsi. Otot kita sedang bekerja. Sebab kalau orang yang tak cergas, dia tak mampu pun melakukan aktiviti ini. Teknik pernafasan macam mana, cikgu? Teknik pernafasan sebenarnya apabila kita menerima beban, okay, kita tarik nafas. Okay, bila kita menolak beban itu, okay, kita cuba menghembus ni. Macam tu. Okey. 14 15. Okey, ada rasa tak? Rasa? Agak-agak Ellie rasa otot bahagian mana yang terlibat ni? Dekat tricep. Jadi bila kita angkat ke atas, sebenarnya otot di bahagian bahu ni yang terlibat. Oh. Okey. Cikgu Kamil kena nampak steady. Saya kata kita dah berhenti, dia tak berhenti lagi ni. Okey, mantap Cikgu Kamil. Tak boleh macam ni. Saya pun nak jugalah. Okey, baik. Untuk aktiviti kita yang kedua, kita nak buat ialah aktiviti siku lutut. Siku lutut. Okay. Di mana kita siku kanan kita akan cuba menyentuh lutut kiri. Okey. Di mana lutut kiri tu diangkat ke atas lah. Okey, saya tunjukkan contohnya dulu. Okey, begini eh. Okey, tak perlu laju sebab fokus kita kepada aktiviti ataupun pelakuan yang betul. Okey, tarik macam ni saja. Okey, boleh eh? Boleh, cikgu. Okey, baik. Untuk aktiviti ni kita akan lakukan sebanyak 20 kali. Okey, di mana kanan akan 10, kiri akan 10. Okey. Okey. Baik. Boleh cikgu Kamil? Boleh. Sentiasa bersedia. Terbaik Elise. Saya rasa semua murid pun dah ready. Okey, ready eh? 1, 2, mula. Kita mula dengan kanan eh. 1. Okey. Perlahan-lahan tak apa. Tak perlu nak laju. 3. Okey. Sambil-sambil ni senyum-senyumlah sikit. Okey. Walaupun aktiviti ni nampak macam agak mencabar, tapi sebenarnya masih lagi di aras rendah. Okey. Simple saja. Okey. 16 17 18 19 20. Boleh? Boleh, cikgu. Mantap. Baik, seterusnya untuk aktiviti yang ketiga, kita akan melakukan tekan tubi. Wow. Tekan tubi. Saya kalau tengok otot Cikgu Kamil ni takut saya. Okey, baik. Kita akan buat tekan tubi sebanyak 5 kali tapi dengan pelakuan yang betul. Baik. Okey, jadi Ellie akan buat dalam posisi ubah suai bagi perempuan. Baik. Cikgu Kamil akan buat pelakuan penuh. Okey. Untuk pelakuannya saya tunjukkan contohnya. Okey. Turun ke bawah dan dalam keadaan posisi sedia. Okey. Dan turun. Wah, wow, cikgu. Hebatlah cikgu. Naik. Jangan puji lebih-lebih. Oh, dua je. Okey, baik. Kita boleh bersedia? Baik. 5 kali ya. Cikgu tengok saya punya posisi betul ke tak? Tak apa, saya sama-sama buat. Sama-sama buat. Untuk perempuan macam ni ya. Betul. Okey, lututnya di bawah. Okey. Okey. Kemudian pastikan bahu, pinggul dan juga lutut dalam keadaan yang lurus. Okey, kita mula eh. Dalam bilangan saya lah. Okey, ready? 1. Naik. 2. Naik. 3. Boleh, Li? Boleh, cikgu. 4. 5. Okey. Boleh, murid-murid, eh? Baik. Kita ambil nafas dulu. Lagi. Boleh? Cikgu Kamil, okey? Kita tarik nafas dulu. Jadi, in. Out. Okey, tarik lagi. In.
out. Okay, yang last, in, out. Okay. Baik, okay. Kejap lagi kita akan lakukan senaman kekuatan otot anggota atas badan untuk aras sederhana pula, cikgu, ya? Betul. Okey, baiklah murid-murid, pada kali ini kita akan mulakan senaman kekuatan otot anggota atas badan aras sederhana. Okey, yang pertamanya ialah side bridge. Okey, side bridge, kita ada map dekat sini. Okey, boleh? Okey. Okey. Caranya murid-murid, okey, kita baring dalam keadaan sisi, side bridge, side. Kemudian kita keluarkan tangan kita dan melongkat dengan siku kita. Okey, kemudian tangan yang tidak melongkat tu berada di pinggang dan cuma angkat pinggang kita ke atas. Okey? Angkat begini saja. Turun. Angkat, turun. Okey? Jadi kita akan buat aktiviti yang ini. Baik. Baik. Boleh? Mari. Boleh, cikgu. Silakan. Ini? Kita mulakan. Berapa? Cikgu Kamal, okey? Okey, mari kita mulakan. Berapa? Boleh? Kita akan buat sebanyak 10 kali di sebelah kanan, kemudian 10 kali di sebelah kiri. Okey, mari. Posisi tangan macam mana, cikgu? Okey, posisi tangan menongkat, dengan siku di sebelah kanan. Okey, kemudian tangan kiri berada di pinggang. Okey, kemudian kita angkat dan kiraan sebanyak 10 kali. Okey, sedia? Baik. Okey, ready? Baik, saya harap murid-murid juga bersedia. Jadi, satu, dua, mula. Satu, dua. Pastikan dalam keadaan lurus, ya. Dia bukan angkat sikit-sikit. Angkat dan lurus terus. Okey. Teruskan. Boleh? Boleh, Lee? Tak masalah. Okey, cikgu kami mantap. Okey, sikit lagi. 8. Okey, 9. 9. 10. Okey. Baik, murid-murid, kita buat side bridge pula di sebelah kiri. Kiri. Okey. Okey, yang ini sebenarnya kita fokus kepada otot oblik, otot di bahagian sisi pinggang. Okey. Baik. Jadi, ready? Okey, mulakan. 1. 2. Jangan terlalu laju, murid-murid. Jangan terlalu laju. Kita yang penting pelakuannya yang betul. Okey, angkat dan kita luruskan. Okey, jangan. Memang dia akan ada rasa menggeletar kepada yang baru mula berbuat. Okey, tapi ni tak ada masalah. Dan saya harap murid-murid dapat buat di rumah. Okey. 8. 9. 10. Okey. Macam mana? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, baik murid-murid. Untuk aktiviti yang kedua, kita akan buat simple mountain climbing. Climbing. Okey, dan kita akan buat sebanyak 20 kali. Bermaksud nanti akan ada kaki kiri dan kanan. Maksudnya kaki kanan akan 10, kaki kiri akan 10 kali. Okey, baik. Keadaannya macam ni, Eli dan juga murid-murid di rumah. Okey, dia kita turun. Posisi dalam keadaan tekan tubi. Okey. Kemudian, kita cuma bawa kaki kita ke depan. Okey, macam ni saja. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Saya menggeletar ni sebenarnya. Okey, boleh? Mari kita mulakan. Okey, kita gunakan map lah. Kita buat di atas map. Okey, murid-murid di rumah, sedia. Okey, kiraan 20 kali. 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4. Okey, teruskan. Kawal pernafasan ketika ini. Pan. 9. Okey, come on. Boleh? Boleh lagi. 10 kan, cikgu? 20. Okey. Boleh, Lee?
Okey, sikit lagi Cikgu Kamil. Boleh? Okey, jangan saya harap murid juga dapat buat. 19. Okey, 19. 20. Okey, murid-murid. Kita dah selesai. Cikgu Kamil okey? Boleh lagi, boleh tambah lagi. Boleh, jangan. Agak mencabar, ya? Agak mencabar murid, tapi tak ada masalah. Yang penting pelakuan apabila murid nak buat tu pastikan kita dalam keadaan yang bersedia dan juga kita mampu melakukannya. Okay? Jangan paksa. Dan yang ketiga, ini lagi mencabar ni. Kita panggil sebagai Hindu push up. Kita akan buat sebanyak 5 kali. Okey, dipersilakan Cikgu Kamil dan juga Eli. Boleh? Baik, saya cuba. Saya memantau di belakang. Okey, dipersilakan. Okey, ready? Bismillah. Murid-murid di rumah. Ingat posisi ni kena dalam keadaan yang betul. Letak tangan atas mat Jangan letak atas mat sebab mat akan bergerak. Okey, mula kita turun. Ingat dia mesti menyungsur, dia bukan turun dia menyungsur. Okey, satu. Tak apa, yang penting usaha. Usaha tangga kejayaan. Wah, Cikgu Kamil nampak dah biasa ni. Okey, murid boleh lihat ni contoh yang baiklah Saya rasa Cikgu Kamil tak ada masalah kalau saya kata buat 10 kali. Cikgu, saya buat betul ke tak ni? Okey. Eli sudah buat satu. Ini satu usaha yang baik. Okey, cukup Eli. Dah 5 dah? Dah 5 dah. Dah 5. Allahuakbar. Okey, murid-murid. So, apa rasa pengalaman Eli dalam buat aktiviti ini? No pain, no gain. Okey, murid-murid. Okey, jadi inilah sahaja aktiviti-aktiviti bagi senaman kekuatan otot anggota atas badan aras sederhana. Kita tadi dah buat aras rendah dan juga aras sederhana. Sekarang ni kita nak buat aras tinggi pula, cikgu. Baiklah, murid-murid Eli dan juga Cikgu Kamil. Kami masih di sini, masih bersemangat untuk meneruskan senaman aras tinggi. Okey, aras tinggi ni repetition ataupun ulangan kita hanya buat sekali sahajalah. Baik. Okay? Baik. Jadi aktivitinya ada 5. Kita ada 5 aktiviti. Okey, yang pertamanya, aktiviti yang pertama tu kita buat push up rotation. Dah bersedia? Murid-murid pun dah bersedia juga di rumah, cikgu? Betul. Kita akan buat sebanyak 5 kali. Okey? Baik. Kita atas mat lah, ya, kita atas mat. Okey, Cikgu Kamil? Eli, mari. Baik. Okey, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan dulu, cikgu ke kiri? Ya. Kanan dulu. Kanan dulu, Kita menghala ke arah kamera lah yang pertama. Okey? Kedua-duanya menghala ke saya kamera. Saya terbaliklah. Okey, ready? Satu, dua, mula. Okey. Satu. Turun. Dua. Turun. Tiga. Turun. Empat. Tak kuat. Boleh Cikgu Kamil? Boleh. Tangan tak kuat. Okey, baik. Eli okey? Saya tangan. Macam... Saya cuba. Okey, cuba. Okey. Walaupun nampak macam kurang sempurna tetapi sekurang-kurangnya murid ada usaha untuk mencuba. Kalau rasa tak mampu, jangan paksa. Paksa. Okey? Betul. Okey. Baik, kita akan buat aktiviti yang kedua iaitu alternate hook. Okey, alternate hook ni kalau sebelum ni mungkin kita ada punca. Okey, kali ni kita buat hook iaitu kita tarik daripada bawah ke atas. Okay. Dan kita akan buat sebanyak berapa kali? 20 kali. Okey, murid-murid bersedia? Kamil, Cikgu Kamil? Okey? Okey, cikgu. Ready? Okey, ready? Satu, kita mula dengan kanan, ya? Okey, ready? Satu, dua, mula. Hook, tarik. Hook, tarik. Cuba laju sikit. Tarik. Laju sikit. Tarik. Laju. Tarik. Laju. Tarik. Boleh? Tapi kena buat bersungguh-sungguhlah, jangan lembut. Sebab kita nak kekuatan otot tu. Okey. Baik. Okey.
Lagi. Lagi. Boleh, Li? Boleh. Lagi. Lagi. Okey, sikit lagi. 17. 18. 19. 20. Okey, jadi kita dah selesai. Selesai dah ketiga-tiga aras. Untuk sesi penyejukkan badan, okay, saya telah pun memilih tiga aktiviti yang mana aktiviti yang ketiga itu akan berlaku di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian yang pertamanya kita akan buat cobra stretching. Posisi cobra stretching, kita gunakan mat. Okay. Kita meniarap. Meniarap penuh tangan di sebelah dada kita ni. Kemudian cuma tolak ke atas saja. Dan kita lentik. Okey. Begini eh. Baik. Okey, sahabat-sahabat saya jangan tengok saja. Oh, mari buatkan. Mari kita mulakan. Okey, murid-murid kita mulakan eh. Okey, kita turun pada posisi bawah. Okey, dan dalam kiraan 10 eh. 1 2 mula. Okey, tolak dan dongak ke atas. Tahan. 7, 8, 9, 10. Okey, lepas. Okey, untuk aktiviti yang kedua, okey, biarkan tangan kita dalam keadaan posisi ini. Kita cuma bangun dan melutut, kemudian bungkuk ke belakang. Okey, yang ini dipanggil child pose. Okey, jangan tengok saja. Okey, kita mulakan. Okey, tarik. Dan kita turun sebawah-bawah yang boleh. Okey. 10 eh kiraan. Okey. 10. Kita boleh bangun. Kita telah pun selesai melakukan aktiviti-aktiviti bagi senaman kekuatan otot anggota atas badan aras tinggi. Okay. Ada 5 aktiviti yang kita dah jalankan. Sebenarnya banyak lagi aktiviti. Tapi kita pilih 5 ini dulu. Okey. Dan kita telah pun selesai. Dan kita juga telah selesai dengan senaman penyejukan badan. Betul. Mantap. Terima kasih Cikgu Ismadi. Sama-sama. Cikgu Kamil sebab sama-sama mengajar kita dah bersenam dengan murid-murid di rumah juga yang sedang menonton sekarang ini. Untuk lakukan senaman-senaman yang boleh dilakukan di rumah. Ya, betul. Bersama dengan keluarga dan juga kawan-kawan. Harapnya murid-murid dapat manfaat daripada senaman ini dan teruskan bersenam untuk kesihatan kita sendiri. Baik, itu sahaja cergas untuk hari ini. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.